Malu kita sebagai seorang muslim, lebih-lebih seorang muslimah. Sudah enggak ada bedanya lagi kita sekarang. Na'udzubillah. Pakai baju jilbab panjang tapi joget-joget di depan kamera. Untuk apa? Bahkan minta maaf ada yang pakai cadar sekalipun. Anda yang pakai TikTok, pakai Instagram, joget-joget di depan kamera, wanita muslimah, umat Nabi Muhammad. Ya Allah, satu dunia enggak ada batasannya yang bisa melihat Anda. Semuanya bisa melihat Anda. Kita sudah enggak punya sopan santun sekarang. Enggak peduli. Yang penting pokoknya eksis. Mau di belakang kita ada siapapun, enggak apa-apa. Yang penting ada video. Eksis, viral. Dulu orang terkenal karena maksiat itu malu. Sekarang terkenal karena maksiat bangga. Apa ini hidup? Zaman apa kita? Wahai para wanita, apa yang ingin kalian nampakkan nanti depan Sayyidah Fatimah? Menunjukkan apa Anda di depan Sayyidah Fatimah?